بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بين لنا سبيل الرشاد بيانا واضحا لا شبهة فيها ولا ترداد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع العباد والبلاد اللهم صل وسلم على سيد العباد سيدنا ومولانا محمد صاحب السداد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه الأمجاد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المعاد أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama dan para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-104 dari Al-Hikamil Ataiyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa asrari. La yukhafu 'alaika an taltabisa turuku 'alaik wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Artinya tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan atas engkau. Dan hanyasanya yang ditakutkan atas engkau itu daripada menangnya hawa nafsu atas engkau. Nah, itu terjemahnya. Turukul ubudiyah allati tusiruka ila mardati rabbik wadihatun jaliyah pala yukhafu alaika an la tahtadiya ilaiha. Bermula jalan-jalan kehambaan yang menyampaikan engkau kepada keridhaan Tuhan engkau jelas nampak. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa engkau tidak mendapat petunjuk kepada jalan-jalan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jalan untuk menuju keridhaan Allah itu jelas nampak. Tidak dikhawatirkan kita tersesat karena rambu-rambunya banyak, arahnya ditunjukkan kanan, terus kiri, kanan lagi, terus. Nah, petunjuknya itu jelas. Tidak dikhawatirkan kita itu tersesat jalan untuk mencapai, mencari keridhaan Allah. Yang dikhawatirkan itu adalah
menguasainya hawa nafsu atas kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya katariqil ubudiyah fitta'at, seperti jalan kehambaan pada taat. Jalan kehambaan kita untuk menyampaikan kepada keridaan Allah dalam hal melakukan taat itu dijelaskan sangat jelas. Bagaimana caranya agar taat yang kita perbuat itu mendapatkan keridaan Allah? Bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan keridaan Allah? Itu sangat jelas. Katariqil ubudiyah bitta'at an tashhada minnatahu biha 'alaika. Kalau kita berbuat satu ibadat, nah, satu taat, petunjuk jalan agar taat itu diridai Allah, maka hendaknya kita ini menyaksikan anugerah Allah di dalam taat itu atas kita. Artinya bahwa kita melakukan taat ini adalah diberi anugerah oleh Allah. Kita mampu melakukan ibadah ini adalah pertolongan dari Allah. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita jangan lupa bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah pertolongan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah itu. Nah, ini satu jalan ibadah yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu apa yang mengenai engkau dari kebaikan, maka itu dari Allah. Kita sembahyang, hendaknya kita ingat bahwa sembahyang kita ini bisa terlaksana ditolong oleh Allah. Puasa, hendaknya kita ingat bahwa kita puasa ini bisa kita lakukan ditolong oleh Allah. Bersedekah, berwakaf, kita bisa melakukan itu karena kita ditolong oleh Allah, bukan kemampuan yang ada pada kita. Nah, ini jalan kepada keridhaan Allah dalam hal ibadah. Pertama, kita saksikan anugerah Allah kepada kita sehingga kita bisa beribadah. Yang kedua, wa antukhlisa fiha, bahwa engkau ikhlas pada ibadah itu. Allah sudah jelas menerangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas bagi Allah itu agama. Nah, apabila ibadah kita ini dilakukan sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas petunjuknya, maka ibadah kita ini akan sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua contohnya, wal maksiati, maksiat. Nah, kalau kita melakukan dosa, bagaimana petunjuk Allah
bagaimana arahan Allah agar maksiat yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah jalan kepada keridhaan Allah. Antatuba ilallah subhanahu wa tastaghfirah, bahwa engkau tobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, ini sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau engkau berbuat maksiat, tobat kepada Allah. Berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu sekalian orang yang beriman, niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita ini kuat berbuat maksiat, maka hendaknya berbuat tobat lebih kuat lagi. Kalau kita suka berbuat maksiat, maka hendaknya bertobat lebih suka lagi. Nah, ini petunjuk yang dijelaskan oleh Allah, bagaimana supaya maksiat itu bisa membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wan ni'mati ni'mat, yang ketiga. Nah, kalau kita diberi Allah ni'mat, Allah jelas terang menunjukkan bagaimana nikmat yang diberikan kepada kita ini bisa mendapatkan keridhaan Allah. Allah berfirman, washkuruli wala takfurun. Nah, syukurlah kepadaku, jangan kufur, jangan gunakan nikmat itu di jalan maksiat kepadaku. Nah, ini jelas Allah menerangkan bahwa bila kita diberi nikmat, bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat di jalan yang diridhai Allah, wala takfurun, dan jangan sekali-kali menggunakan nikmat itu di jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat contohnya lagi, wal bala bala. Bagaimana petunjuk Allah terhadap bala, antasbira alaiha, bahwa sabar engkau atasnya itu. Qala ta'ala, Allah menjelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Firman Allah, akan kami coba kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kurang harta, diri dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jalan yang dijelaskan oleh Allah itu sangat nampak kepada kita, bagaimana kita taat kepada Allah supaya hasilnya diridhai Allah. Bagaimana kita kalau maksiat kepada Allah supaya maksiat ini pun mendatangkan kepada keridhaan Allah. Bagaimana nikmat itu supaya menjadi nikmat yang diridhai Allah. Bagaimana bala itu supaya menjadi bala yang diridhai Allah. Allah jelaskan jalannya sejelas-jelasnya dan tidak akan samar itu kepada orang-orang yang berakal. Pengarang ini menyebutkan, tidak ditakutkan atas engkau itu bahwa tersamar jalan itu atas engkau. Kada akan dikhawatirkan kita ini tersesat jalan, karena jalannya sudah nampak, jalannya jelas. Bagaimana kalau kita dapat nikmat? Bagaimana kalau kita dapat bala? Bagaimana kalau kita bisa taat kepada Allah? Bagaimana kalau kita maksiat? Jalannya nampak diterangkan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa innama yukhafu alayka fi hadhil ahwal min ghalabatil hawa alayka hatta tu'miyaka an ru'yati tariqil haqq.
Hanya saja yang dikhawatirkan atas engkau pada ini keadaan tadi, keadaan nikmat, bala, taat, maksiat, yang ditakutkan atas engkau itu adalah menguasainya hawa nafsu atas engkau sehingga membutakan engkau dari melihat jalan yang benar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tahu aja jalan yang bujur tuh ke sana, tahu. Kalau beribadah, jalan yang bujur, jalan yang tepat itu arahnya ke sana, sudah tahu. Cuma karena kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita mencari memilih jalan yang lain. Nah, yang dikhawatirkan tuh ini. Kalau kita maksiat, jalan yang benar demikian. Kita tahu, tapi karena kita dikuasai hawa nafsu, nah, kita kadang menggunakan jalan yang diarahkan Allah. Kita cari jalan yang menyimpang dari itu. Nah, yang dikhawatirkan dari kita itu adalah dikuasainya oleh hawa nafsu ini. Maka itu yang membuat kita buta daripada melihat jalan yang benar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya iblis. Iblis itu bukan tidak tahu jalan yang benar, karena dia sangat akrab dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi kenapa iblis itu takabur? Karena dikuasai oleh hawa nafsu pada saat itu. Nabi Adam bukan tidak tahu petunjuk-petunjuk Allah, jalan yang benar ini, yang salah ini. Tapi kenapa Nabi Adam memakan buah khuldi itu? Karena pada saat itu Nabi Adam dikuasai oleh hawa nafsu, lalu menerima bujukan iblis. Kenapa Kabil membunuh saudaranya Habil? Bukan Kabil tidak tahu membunuh itu dilarang, tapi tetap dibunuh saudaranya Habil itu. Karena Kabil waktu itu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, yang dikhawatirkan itu ini. Bukan kita tidak tahu bahwa itu adalah milik orang lain. Tahu bahwa itu milik orang lain dan agama menjelaskan itu haram diambil. Tahu kita. Tapi kenapa kita mengambil itu? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Berzina itu hukumnya haram. Tahu. Tahu. Jelas Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama bahwa berzina itu haram. Jalannya jelas, keterangannya nampak. Tapi kenapa orang-orang melakukan zina? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ini wa inna ma yukhafu alaik, hanya saja ditakutkan atas engkau itu min ghalabatil hawa alaik, menguasainya hawa nafsu. Jangan menyalahkan kadada petunjuk. Petunjuk itu ada. Kada ada alasan kita kada ada petunjuk. Petunjuk nampak jalan yang benar ini, yang salah ini. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, walaupun melihat jalan yang benar, tetap mengambil jalan kiri yang salah, yang batil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seseorang itu sudah dikuasai hawa nafsunya, fatu'jibu bitta'at, nah, maka dia ujub dengan taatnya itu. Padahal sudah tahu bahwa taat itu saksikanlah pertolongan Allah, jangan saksikan kekuatan sendiri. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, lalu setiap kali dia berbuat taat, dia merasa kehebatan dirinya. Nah, merasa kemampuan dirinya akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Wa turai biha, dan dia ria dengan taat itu. Padahal sudah tahu. Nah, sudah tahu bahwasanya ujub dalam taat itu menggugurkan pahala, ria dalam ibadat menggugurkan pahala, sudah tahu. Karena jelas. Tapi kenapa kita bisa ria dengan ibadah? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Hendak mencari nama,
lalu beribadah, hendak minta dihormati orang dengan ibadahnya, minta dianggap bahwa dia itu orang yang pemurah, lalu dia bersedekah. Nah, riya itu minta penilaian kepada makhluk, minta balas jasa kepada makhluk. Ini riya, dan itu sudah jelas menggugurkan pahala. Tapi kenapa dilakukan? Karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, kam min sirajin qad atfa'athu ar-rih wa kam min 'abidin qad afsadahu al-'ujub. Ujar Nabi Isa, berapa banyak pelita-pelita itu dipadamkan oleh angin. Bagus pelita terang, tapi karena angin datang padam. Wa kam min 'abidin, berapa banyak orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa. Qad afsadahul 'ujub, yang merusak akan dia oleh ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas akhlisu amalakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal itu karena Allah. Setiap kali kita beribadah, cukup Allah tahu, cukup Allah yang memuji, cukup Allah yang membalas. Nah, itu ikhlas. Kalau kita ada dalam hati kita untuk dipuji orang, gugur pahala. Kalau kita ada dalam hati untuk dibalas jasa oleh orang, gugur pahalanya. Kan jelas ini petunjuknya sudah ada. Tapi kenapa orang-orang itu masih beribadah riya? Masih beribadah itu ujub? Nah, karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, watusirru bil ma'asiyah, dia tetap mengakali maksiat, tetap mengakali maksiat. Al-Quran, sunnah, kalam-kalam ulama, tidak sedikit yang mengatakan bahwa kalau maksiat tobat. Bahkan ada sabda Nabi yang mengatakan artinya bahwa ada dosa yang membawa ke surga. Ada dosa yang membawa ke surga, yaitu dosa yang mana kita tobat dari dosa itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih melakukan dosa tanpa ada henti-hentinya. Nah, itu dikuasai oleh hawa nafsu. Watusirru bil ma'asiat, mestinya tobat dari maksiat, ini sebaliknya mengakali pada maksiat. Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar. Nah, ujar Nabi, kalau engkau itu tidak tobat kepada Allah, maka dosa yang kecil itu menjadi besar. Dosa yang kecil menjadi besar kalau itu tidak tobat kepada Allah. Dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu tobat, selalu minta ampun kepada Allah. Orang hari ini melakukan zina, habis itu dia tobat minta ampun kepada Allah, hilang dosanya. Besok minum arak, dosa besar pulang. Nah, tobat lagi dia kepada Allah, istighfar, hilang pulang dosanya. Ada orang yang melakukan dosa kecil seperti melihat yang haram contohnya, tapi tidak tobat kepada Allah, makin hari makin membesar dosanya. Nah, kenapa demikian terjadi? Padahal ada petunjuk tentang tobat, tapi tetap melakukan dosa, itu akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tastaqillun ni'mah, menganggap inting, menganggap sedikit nikmat. Padahal Allah memberikan petunjuk, bila dapat nikmat, syukur kepada Allah.
Nah, karena dikuasai hawa nafsu, begitu dapat nikmat dia rasakan sedikit nikmat itu sehingga tidak bisa mensyukuri. Dianggapnya remeh nikmatnya. 100 ribu, ini kada bersyukur 100 ribu. Dianggapnya inting, dianggapnya sedikit. Apalagi 50 ribu. Watastakillun ni'mah, menganggap remeh nikmat, lalu menghilangkan syukur kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsunya ingin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Watajaza'u fil baliyah, dan keluh kasah pada bala. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima musibah, bisa menerima bala, itu sudah dijanjikan oleh Allah dapat pahala yang besar, dapat pahala yang tak terduga, terhingga, dapat surga macam-macam. Sudah jelas keterangan Allah. Tapi kita dapat bala, tetap kita keluh kasah. Nah, akibat apa? Akibat kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang dijelaskan oleh pengarang ini. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan keridhaan itu atas engkau. Yang ditakutkan atas engkau itu daripada menguasainya hawa nafsu atas engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hawan muta. Nah, Rasulullah ini beliau tidak mungkin dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi tetap beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung dengan engkau, min hawan muta, daripada hawa nafsu yang dituruti. Karena bila mana seseorang sudah menuruti hawa nafsu, dia buta dengan rambu-rambu agama. Buta dengan rambu-rambu agama. Laki-laki kada tahu bini orang lagi. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, ini sudah jelas nih bini orang kada boleh, ini haram, zinanya berat dosanya. Nah, petunjuknya sudah ada. Tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, terjadi. Nah, perempuan demikian pula. Perempuan sudah punya suami, sudah punya laki, laki orang pulang diunting. Nah, sudah jelas itu hukumnya kada boleh. Jelas hukumnya zina. Zinanya lebih berat daripada orang yang masih gadis karena sudah punya suami. Nah, tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, rambu-rambu tadi menjadi buta. Nah, nang dulunya tahu pada itu haram, jadi kada kelihatan lagi haramnya. Tahu ini tidak boleh, jadi kada kelihatan lagi. Nah, yang dikhawatirkan atas kita itu adalah bila mana kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa kita minta kepada Allah perlindungan agar kita tidak taat kepada hawa nafsu itu, sehingga kita bisa nampak, bisa jelas melihat keterangan-keterangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang jalan mana yang diridai Allah, jalan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-105. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الراجعون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم.